prosesi ijab kabul pada bagian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kemkaram para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh dan penisepuh, wabil khusus keluarga besar mempelai berdua yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin undangan serta yang berbahagia kedua calon mempelai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna menyaksikan sekaligus memberikan doa restu kepada calon mempelai berdua yang akan melangsungkan akad nikah pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoinya jadikan pernikahan yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah fitini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, akad nikah pada pagi hari ini saudara Muhammad Nur Sobah bin Bapak Dr. Andes Muhammad Maksus MPD dengan saudari Revina Saptia Kusuma Pradana binti Bapak Rudianto. Hari ini Jumat 13 Januari 2017 di Masjid Nasional Al-Abar Surabaya dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang ketiga khutbah nikah yang disusul langsung prosesi ijab dan kusta doa yang akan dipandu oleh beliau Bapak Pejabat Kantor Urusan Keamanan Kecamatan Gubeng. Kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara nikah, penyerahan mahar dan yang terakhir penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita buka bersama-sama akad nikah pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoinya. Ala hadini bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berikut bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Haji Miftah Zulfikar, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم مَوَدَّةً
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Berikutnya khutbah nikah yang disusul langsung prosesi ijab dan kiftah doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalika minash shahidina wasyakirin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu undangan dari kedua mempelai, wabil khusus Mas Muhammad Nur Sobah dan Mbak Revina Saptia Kusuma yang pada hari ini amat sangat berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka menyaksikan sekaligus memberikan doa restu kepada kedua calon mempelai. Mudah-mudahan akdun nikah yang dilaksanakan pada pagi hari ini selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan, ma'unah, serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tentu dengan sunnatullah semuanya berbeda. Tidak ada yang namanya manusia satu dengan yang lain sama persis, tidak ada. Kalau mirip-mirip mungkin ada. Perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan bentuk fisik,
perbedaan warna kulit. Ya. Kita yang berkumpul di sini aja, yang laki-laki ini, tidak ada yang sama. Ono sing ireng kulite, ono sing kuning, ono sing dukur, ono sing endek, ono sing ganteng, ya, ono sing setengah ganteng. Ya. Yang perempuan juga demikian, yang kumpul di sini semuanya tidak ada yang sama. Dari segi fisik tidak ada yang sama, dari segi karakter juga tidak ada yang sama. Tapi para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati, kalau kita teliti, pasti ada kesamaan-kesamaan. Apakah itu kesamaan fisik, apakah kesamaan karakter, atau kesamaan yang lain. Mbuh irunge podo mancunge, mbuh meripati podo merkae, mbuh karakteri sama-sama halus, sama-sama berakhlakul karima misalkan. Ketika seseorang laki dan perempuan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati dan kita teliti, sebagian ada kesamaannya. Coba jenengan perhatikan mangke. Antara Mas Muhammad Nur Sobah dan Mbak Revina Septia Kusuma, ketika sudah melaksanakan akdun nikah, insya Allah di antara keduanya ini, walaupun penuh dengan perbedaan, keduanya ini memiliki kesamaan-kesamaan. Mbok seneng podo mangan bakso ini misalnya, pasti ada kesamaannya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika keduanya sudah melaksanakan akdun nikah, itu namanya sudah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kedua belah pihak harus bisa saling menghormati, menghargai antara perbedaan-perbedaan yang terjadi tadi. Utamanya dalam perbedaan-perbedaan tingkah laku, perilaku, keinginan, kesukaan, dan yang lain-lain. Tidak boleh salah satu di antara keduanya mempertahankan egonya masing-masing. Lek jarene aku kudu ngene ya, kudu ngene sampean. Lek jarene karepku koyo ngene sampean kudu melu, aku ndak bisa seperti itu. Rumah tangga yang dibangun atas dasar egoisme, maka tidak akan lama dan tidak akan langgeng. Kedua belah pihak harus saling menghargai, harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Karena memang tidak sama. Apa manik lanang ambek wedok, lanang podo lanange, tidak sama karakter, tidak sama fisik, dan tidak sama dalam hal-hal yang lain. Lanang wedok apa manik, semakin tidak sama. Nah, untuk menyatukan kedua belah pihak ini tentu membutuhkan proses-proses, membutuhkan waktu agar supaya kedua belah pihak ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tidak ada yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan-kekurangan, di samping juga memiliki kelebihan-kelebihan. Pasti ada kekurangan. Mas Muhammad Nur Sobah, di samping punya kelebihan-kelebihan, pasti punya kekurangan. Demikian pula Neng Revina, di samping punya kelebihan, pasti dia juga memiliki kekurangan-kekurangan. Semua kita yang hadir di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang tidak punya kekurangan hanya satu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, kita semua pasti memiliki kekurangan-kekurangan, di samping ada kelebihan-kelebihan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami dan istri dalam rangka
memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu bagaikan baju bagi suami-suaminya. Sebaliknya, suami-suami bagaikan baju bagi istri-istrinya. Fungsi utama baju yang kita pakai adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada badan kita. Badan kita ketika dikasih baju, semuanya akan tertutupi. Ada gatel-gatel tertutupi, orang lain gak tahu. Fungsi baju adalah untuk menutup aurat badan kita. Nah, hunna libasul lakum, istri-istri ibarat bagaikan baju bagi suaminya. Ketika sang istri menemukan kekurangan-kekurangan pada diri suami, maka istri wajib dan harus menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Jangan sampai diberitahukan kepada orang lain, walaupun mertuanya sendiri, orang tuanya sendiri, jangan sampai. Simpan rapat-rapat kekurangan suami panjenengan. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri suami harus disimpan rapat-rapat. Itu namanya hunna libasul lakum. Demikian pula suami ketika melihat kekurangan yang ada pada diri istrinya, maka sang suami harus dan wajib menutupi kekurangan itu. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun teman akrabnya sendiri, jangan. Karena ini adalah aib atau kekurangan istri panjenengan. Kalau diceritakan kepada orang lain, berarti membuka aib rumah tangganya. Nah, ketika suami istri sudah sama-sama mampu dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, maka insya Allah rumah tangga yang dibangun akan stabil. Goncangan-goncangan insya Allah tidak akan mudah terjadi di situ, karena suami istri pandai menutupi kekurangan-kekurangan pada diri masing-masing. Perkara ada kelebihan-kelebihannya, monggo, tahadus bin nikmah, ceritakan kepada mertua, kepada orang tua, tidak ada masalah. Wah bu, suamiku kemarin dapat rezeki misalkan. Waduh bu, suamiku dipercaya oleh atasannya. Ceritakan, tidak ada masalah. Tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak ada masalah. Tapi kalau kekurangan-kekurangan, maka wajib bagi kita suami maupun istri untuk menutupinya serapat mungkin. Serapat mungkin. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu di dalam membangun, membina bahtera rumah tangga, pasti ada angin yang bertiup kencang, ada ombak yang juga mungkin agak besar ya. Ketika perahu masih di tepi pantai, pengantennya masih baru, ya mungkin ombaknya nggak terlalu besar, kecil lah, karena masih di tepi pantai. Tapi kalau perahu ini sudah berjalan menuju ke tengah pantai, sudah 1 tahun, 2 tahun, apalagi sudah ada anak misalkan, ombaknya akan semakin besar, tiupan angin akan semakin kencang. Disitulah problematika hidup rumah tangga akan banyak terjadi. Ketika menghadapi masalah problematika hidup, baik dalam rumah tangga maupun kehidupan yang luas ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya ja'allahu makhraja. Solusi akan diberikan kepada Allah manakala kita bertakwa kepada Allah.
simbol orang yang takwa kepada Allah tentu adalah sholat lima waktu. Ketika sholat lima waktunya sempurna, maka orang tadi bisa dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini simbol di samping amaliah-amaliah yang lain. Simbol orang yang bertakwa adalah sholat lima waktu sempurna. Insya Allah, kalau sholat lima waktunya sempurna, segala permasalahan yang kita hadapi akan cepat diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.